Si Dinar cucok banget nunggu berpesawat ya. Enggak, dia ngalah demi aku katanya. Apa? Ngalah demi aku. Gak apa-apa ya mas. Karena kita kadang-kadang. Mas geser. Aduh, baru berapa second duduk deketan. Tapi Irfan, kalau kayak gitu cemburu deh Irfan. Irfan cemburu gak? Enggak lah, kayaknya kalau gue punya anak nikah ntar anak gue tinggi deh. Oh iya. Maka tinggi deh. Irma disuruh aku make up, dia nggak ada masalah. Dia bermasalah apa? Lepas suruh sepatu, nah dia masalah. Iya. Oke. Apa ya mas, nanti terima aku apa adanya. Terima apa adanya. Sekarang kita kedatangan pencipta lagu yang viral. Oh ini viral loh lagunya. Dan sering banget dinyanyiin sama orang-orang, bahkan sama kita juga di Brownies. Oh, lagu aja. Kita punya tayangannya, ini dia. Vicky Prasetyo. Oke, ayang. Mas Vicky, makasih sudah hadir ke Brownies. Ya. Nah, karya-karya Vicky sangat meledak. Kata Irma, waktu dinyanyiin lagu ini, dia ngetek ke Vicky Prasetyo yang ono. Kata dia gini, belagu banget kagak dibalut, cara bukan dia yang nyiptain. Salah orang, say. Tuhan, aku pikir, wah si Boski nih. Boski, gue lagi off air, gila lagu lo viral banget, lagu wajib. Terus gak dijawab? Agak. Nah, karya-karyanya begini sangat meledak dan sampai bikin satu Indonesia bergoyang. Kita lihat lagi tayangannya, ini dia. Panjang. Oke, tapi gimana sih mas perasaan kamu pas karya-karya kamu dinyanyikan sama semua orang saat ini? Perasaan seneng, nggak nyangka ya pasti. Karena ini kan lagu Jawa, sampai kemarin dibawakan di Istana Negara kan juga nggak nyangka kayak gitu. Ternyata karya emang saya... Emang udah dikasih tahu nggak lagunya akan dibawakan? Waktu di Istana? Iya. Dikasih tahu, jauh-jauh hari, 2 minggu kalau nggak salah itu sebelum apa hari 17 Agustus itu. Jadi... Bangga ya ditonton sama petinggi negara langsung ya. Ya. Keren loh dan semua ikut bergoyang ya. Mas, jujur nyangka gak sih lagu ini bisa meledak gini? Gak nyangka, karena emang kan ini lagu Jawa ya. Aku mikirnya wah kok opo yo iso tekan nasional kayak gitu. Apa bisa sampai ke nasional gitu. Cuman keinginanku dari dulu memang karya saya semoga bisa dinikmati di semua kalangan sih, nggak cuman milenial saja. Cuman bisa di untuk para pejabat juga, Pak Presiden Jokowi juga ikut joget kayak gitu. Jadi seneng lah ya. Seneng. Oke. Nah, sebenarnya penyanyi asli ini siapa sih mas? Penyanyi asli aku. Mas sendiri. Iya. Oh, ini lagunya ceritanya tentang apa sih? Rungkat. Pengalaman pribadi atau enggak? Enggak. Itu lagu dari apa namanya? Dari mimpi. Oh mimpi. Kebetulan aku ada artikel nih. Coba kita lihat artikelnya ya. Kisah mistis di balik lagu Rungkat Vicky Prasetyo. Mimpi didatangi wanita yang meminta untuk menciptakannya. Sopo mas, wanitanya sopo? Apa itu? Calon. Ya, memang waktu itu aku tidur mimpi didatengin seorang wanita, nggak tahu si wanitanya, lupa karena mimpi ya. Saya kali itu. Orang situ salah ngetek. Kalau lo yang datengin judul lagunya Rungsi. Kakak, saya ingat, saya
ingatnya Mas tuh, Mas kenal enggak sama? Kenal enggak sama ceweknya? Rambutnya pirang. Kenal loh, Mas. Putih. Apa Mas baru ngelihat di mimpi itu wanita itu apa emang udah kenal? Baru lihat kayaknya ya. Oh, oke. Emang belum apa lupa ya karena mimpi. Lupa. Cuman waktu itu kan aku juga enggak tahu tuh arti lagu rungkat tuh apa. Benar-benar enggak tahu. Jadi bikin aja gitu. Enggak, habis itu aku tanya ke orang tuaku dulu. Tanya ke ibuku waktu itu. Bu, rungkat itu apa toh? Kalau kata orang Jawa itu, rungkat itu kayak ibarat pohon yang roboh sampai ke akar-akarnya gitu loh. Biasa disebut rungkat kayak gitu. Nah, terus habis itu aku hancur berkeping-keping, Mas. Hancur. Hancur. Iya, yuk, iya. Mas, lihat ini. Hancur berkeping-keping, Mas. Hancur deh sampai akar-akar ya ambruk. Iya, namanya gua nenek Twiti. Ambruk terus, itu namanya ambruk. Ambruk, hancur. Istilahnya kalau anak ambrukmu, ngerti enggak? Itu mall. Terus itu kan aku enggak tahu arti ya. Terus aku tanya ke ibuku, udah tahu artinya ternyata rungkat. Karena perempuan ngomongnya rungkat gitu. Iya, dia datang ke mimpi itu bilang kayak gini. Mas Vicky bikin lagu rungkat, bikin lagu judulnya rungkat kayak gitu. Itu nanti bakal jadi sesuatu buat Mas Vicky kayak gitu. Hei perempuan, coba mimpi aku dong. Nanti aku datengin ya. Tuh cewek datang ke mimpi lo. Bukan gini, ngomong ke Ruben gini. Ruben, tolong jual sesuatu dong gitu. Itu bisa jadi gede. Gak gitu. Taunya ini petalas. Gedein dong petalas supaya mah. Banget. Itu ya. 10 menit jadi. Itu proses pembuatan lagu tercepat selama aku bikin karya ya. Kayak karya-karyaku yang sebelumnya itu bisa sampai 1 minggu, ada yang 1 tahun juga aku baru ketemu. Kalau yang rungkat itu benar-benar aku nyiptain 10 menit dari aku main gitar tiba-tiba muncul-muncul lirik-liriknya kayak gitu. Oke. Okay. Tapi emang berarti emang nggak kenal sosok wanita itu ya? Nggak kenal. Mm-hmm. Dan jawab Jang ya. Yo, okay. Jadi buat semenjak mimpi itu pernah mimpi dia lagi nggak setelah bikin lagu ini? Nggak kayaknya. Udah nggak pernah mimpi lagi. Tapi pengen ya, dimimpin lagi kan? Pengen. Ya buat kan? Lagu berikutnya. Buat lagu berikutnya. Seandainya dia nonton. Kok seandainya nonton? Kok seandainya dia nonton? Kalau aku bilang ya emang udah rezekinya dia. Ya, betul. Ya. Yang kayak gini kan kita gak pernah tahu keberuntungan tuh datangnya kapan. Yang penting karena mungkin Vicky juga orangnya kan. Ini kan untuk lagu yang kesekian bukan yang pertama ya, Mas? Lagu yang ke-24. Ah. Oh banyak. Yang kemarin ada itu Lemah Teles. Membelok ngiwono. Lemah Teles juga ngetop. Ya, Lemah Teles, terus ada juga itu Gedi Rosso yang Cendol Dawet. Itu juga aku sama beberapa singlenya Happy juga aku yang bikin. Happy Salma apa Happy Birthday? Happy. Ya, Sara. Kan nanya, Happy Salma ada, ini banyak. Dia nyiptain lagu buat Happy Kusnandar. Mas Vicky kita nyanyi yuk, nyanyi lagu rungkat. Ayo. Tapi versi Brownies yang bareng sama Ayu ya. Ayo. Sering nonton gak kalau kita nyanyikan di Brownies? Sering. Bener gak? Yuk. Ayo. Mas aku nyanyiin lagu kamu terus. Tapi Mas jadi MC-nya. Iya. Mas Vicky, bener gak sih katanya ada larangan? Ini satu lagu ya pertanyaannya. Ada larangan dari Mas Vicky katanya lagu rungkat ini boleh dinyanyikan sama siapa aja tapi gak boleh sama Irma. Bener apa? Ada rambutnya pirang, kulitnya putih, belakangnya bolong. Yeah. Yuk langsung aja yuk, Vicky, preset yuk.